Pada kesempatan khutbah yang berbahagia ini, khatib akan membacakan satu bab di dalam kitab Lubabul Hadis karangan Al-Alim Al-Alama Al-Fadil Jalaluddin bin Kamaluddin Suyuti. Babul awal, pada bab yang pertama, fi fadilatil ilmi wal ulama, menerangkan tentang keutamaan ilmu dan para ulama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibnu Mas'udin radhiyallahu an, kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ibnu Mas'ud ini adalah merupakan sahabat Nabi, orangnya dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diceritakan Ibnu Mas'ud inilah yang merapikan sandal Nabi saat Nabi masuk dan keluar masjid. Nah, apa itu sahabat? Sahabat adalah man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup di zaman Nabi, mukminan bihi, beriman kepada Nabi hatta mata, dan sampai dia mati dalam keadaan beriman. Kalau hidup di zaman Nabi tapi tidak beriman kepada Nabi, maka ia bukan sahabat seperti Abu Lahab, Abu Jahal dan Abu Lahab dan abu-abu lainnya. Nah, seandainya dia bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi tapi murtad sebelum mati, dia juga bukan sahabat. Ketiga, kriteria inilah yang harus ada. Juzun la yatajazza, sesuatu hal yang tidak mungkin dipisahkan. Apa kata Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Ya bena Mas'udin, wahai Ibnu Mas'ud, dulu suka sa'atan di majlis ilmi, duduknya engkau sesaat, duduknya engkau sekejap di majlis ilmu. La tamasu qalaman, di mana keadaan engkau tidak membawa pulpen, tidak mencatat, wala taktubu harfan, tidak mencatat, khairul laka min itki alfi raqabatin, itu lebih baik bagimu daripada memerdekakan 1000 budak. Jadi budak ini adalah manusia yang seperti barang, manusia yang tidak berharga. Dulu di zaman jahiliyah, seorang budak seandainya perempuan, mohon maaf, bisa dijadikan istri. Buruknya sistem perbudakan. Setelah Islam hadir, Rasulullah menghapuskan sistem perbudakan di muka bumi melalui syariat Islam. Maka Islamlah agama yang paling berhasil menghapus sistem perbudakan di muka bumi. Bahkan Islam juga mengangkat harkat martabat manusia. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna akramakum innallaha atqakum, sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Bukan orang yang paling banyak hartanya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling megah rumahnya, bukan yang paling bagus kendaraannya, tetapi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika kita tarik hadis ini di dalam konteks masyarakat kata kita, maka bunyinya akan berubah menjadi duduknya kita sekejap di majelis ilmu atau di pengajian mana saja, di rumah tuan guru misalnya, di sangi, masuk terluar kanan, keluar ke kidal, maka itu pun lebih baik bagi kita daripada memerdekakan 1000 budak. Kenapa bisa demikian? Karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Islam laki-laki dan Islam perempuan. Nah, ada tiga ilmu yang wajib kita tuntut. Syekh Abdul Qadir bin Syekh Ibrahim bin Syekh Abdul Majid Al-Jambi, pendiri daripada Pondok Pesantren As'ad, dalam kitabnya Mughnil Awam menjelaskan, belajarlah kita tauhid dan fikih, tasawuf yang lain ilmu yang wajib. Nah, ketiga ilmu itulah yang wajib kita tuntut, tauhid, fikih dan tasawuf. Tauhid mempelajari tentang ketuhanan, mengenal Allah Subhanahu wa taala, rasulnya. Sedangkan fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang tata kita, cara bagaimana menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tasawuf adalah ilmu yang mempelajari tentang cara memelihara hati dari semua kebusukannya. Kalau kita tidak sanggup belajar setiap hari, belajarlah seminggu sekali. Kalau tidak sanggup seminggu sekali, dua minggu sekali. Tidak juga sanggup, sibuknya lah kerja, keluar masuk utang, sebulan sekali. Hadirin sedang iman yang dimuliakan Allah, kita bangun berbangga dengan masyarakat Kampung Bahau. Karena masyarakat Kampung Bahau itu luar biasa. Malam Jumat ada yasin rutinan, malam setel ada pula pengajian di sangai. Jadi luar biasa, itu harus dipertahankan. Nah, kalau seandainya awak bandingkan yasin dengan pengajian, maka tidak akan ketemu. Kenapa? Karena yasin itu hukumnya sunnah. Menurut ulama yang garis kanan, Wahabi misalnya menakarkan bid'ah, tapi wah yang berakidah al-sunnah wal-jamaah, al-ashariyah, al-maturidiyah, an-nahiyah mengatakan itu adalah bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, jadi hukumnya sunnah.
Sedangkan pengajian hukumnya adalah wajib bagi setiap mukallaf, wajib fardu ain bagi setiap muslim. Dari segi pahala pun juga jauh bedanya. Lalu bacakan hadis di atas dari bab juru sekasaatan ke majlis ilmu, duduknya sesaat di majlis ilmu dan sau tengok kita keluar tengah kanan, itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Maka tidak akan temu bandingan antara pahala macam Yasin dan Jumat dibandingkan pengajian di malam setahun. Hadirin sidang Jumat dimuliakan Allah. Dari Ibnu Umar, dia berkata, majlis fikihin, majlis fikih, majlisnya ilmu itu khairun min ibadat, khairun min ibadat istina sana, lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Maka celakalah bagi orang yang jauh suku macam miahwan. Semoga kita bukan bagian dari golongan kaum. Lanjutan daripada hadis, wanazuka ila wajhil alimi, pandanganmu kepada orang alim, pandangan wak kepada guru dengan pandangan kasih cinta dan kasih sayang, khairul laka min alfi faras tasaddaqta fi sabilillah, itu lebih baik daripada mempunyai 1000 kuda yang disedekahkan di jalan Allah. Sekali pandangan dengan guru dengan pandangan sayang cinta takzim, itu lebih baik daripada 1000 kuda yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harga sebuah kuda itu 70 juta, kurang lebih 70 juta. Kalau sedekah berarti kurang lebih 70 miliar. Sedekah 70 miliar tidak sebanding dibandingkan dengan pahala memandang wajah guru dengan pandangan takzim dan kasih sayang. Luar biasa. Kenapa bisa mengetahui hal-hal ulama warasatul anbiya, ulama itu waris para nabi. Bil ilmi, dengan ilmu, yuhibbuhum ahlus sama, mereka dicintai penduduk langit, malaikat dan langit. Wa yastaghfir al-hitan fil bahar, dan senantiasa dimampunkan oleh ikan-ikan yang ada di laut, yang ada di samudra, yang ada di danau, yang ada di sungai, yang ada di lubuk. Senantiasa mohon ampun kepada untuk para ulama dan hanya menggaji ilmunya Allah SWT. Sampai bila ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat. Dan Al-Quran Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladhina utul ilma darajat, dan orang-orang yang punya ilmu beberapa derajat. Dalam ayat lain Allah juga berfirman, innama yakhsyallahu min ibadihi ulama, sungguhnya hati hambaku orang yang paling takut kepada Allah ialah para ulama. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, man intaqala yata'allamu ilman, barang siapa yang berangkat beranjak dari muahnu untuk mempelajari ilmu, gufiralahu qabla ayyah keluar, maka diampuni sebelum dia berangkat. Satu hal ini sebelum di OTW, Allah telah mengampuni dosanya. Maka luar biasa sekali. Dalam hadis lain dikatakan, man salaka ya tami subi ilman, sahalallahu lahu bi tarifatil jannah, barang siapa menuntut ilmu, menempuh suatu jalan untuk ilmunya Allah, Allah mudahkan jalan yang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Man zara aliman, barang siapa yang berkunjung ke rumah beliau, faka'an nama zarani, seakan-akan ia berkunjung kepadaku, kata Nabi Muhammad. Wa man safaha aliman, barang siapa bersalam dengan beliau, faka'an nama safahani, seolah-olah bersalam dengan kau. Wa man jalasa aliman, dan siapa duduk ngumpul dengan beliau, faka'an nama jalasani fid dunya, seolahnya duduk bersamaku di dunia, kata Nabi Muhammad. Wa man jalasani fid dunya, dan siapa yang duduk bersamaku di dunia, ajlas kumai yaumul kiamah, maka akan kududukan ia bersamaku di hari kiamat. Jadi kalau seandainya awak ingin duduk bersama Rasulullah di kiamat, maka semasa hidup di dunia, banyak-banyaklah berkumpul dengan orang soleh. Man jalasa ma'al ulama, izdad dan yaqini wa amal, siapa yang duduk dengan ulama, maka bertambahlah ilmu dan amalnya. Diceritakan dalam sebuah riwayat, ada sekelompok orang soleh yang sedang mengumpul, berduduk, berzikir, mohon ampun kepada Allah. Kemudian Allah mengabarkan kepada malaikat, malaikat, aku telah mengumpuli orang yang mengumpul itu. Lalu malaikat ini komentar, bertanya kepada Allah, Rabbi fihim pulan Abdul Khattab, innama marra fajal samahum. Kata malaikat, wahai Tuhanku, di antara orang yang engkau ampuni itu ada si pulan yang banyak dosanya. Kata Allah apa? Walahu ghafartuhumul qawmu la yasudu bihim jalisukum, lah ku ampuni kau, kerana hak soleh itu lah hang kaum yang hang lain tak akan celaka akan duduk bersamanya. Hadirin sekalian Jumat yang muliakan Allah, hanya kebetulan duduk dengan soleh di Allah ampuni bagi wah yang memang niatnya lah untuk berangkat ke rumah kau, mendengar petua kau menjalankan puluh perintah apa sosiah petua kau, maka dia akan mendapat belasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di akhir khutbah ini, hati ini sebuah pertanyaan, apa hukum masuk tarekat? Masuk tarekat itu tidak wajib, tidak wajib, tetapi membersihkan hati dari sifat riya, iri, dengki, hasud, sum'ah, ujub, itu yang wajib.
Nah, jadi kalau seandainya telah dianalisis di kemubahau ini, tidak ada bicara lain tidak untuk membersihkan hati, tidak kecuali masuk terikoh, kecuali dia ikut pengajian. Maka hukum masuk pengajian itu masuk terikoh, hukumnya wajib bagi masyarakat kemubahau. Maka buraku pula idah usul fiqh, ma'ai timur wajib, illa bihi bahwa wajibun. Suatu kewajiban yang tidak sempurna apabila tidak dikaitkan dengan perkara lain, maka perkara lain itu diwajib. Membersihkan hati itu tidak akan terwujud kecuali dengan masuk pengajian, kecuali dengan masuk terikoh. Maka masuk terikoh hukum jadi wajib bagi masyarakat Kampung Bahu. Hadirin sedang jumat yang mendengar Allah, ada sebuah hadis nabawi yang luar biasa yang bisa menjadikan motivasi. Man khoja fika bil ilmi fahuwa sabilillah. Nah, siapa berangkat untuk ilmu ini berada di jalan Allah, tak sebagai mujahid hatta yantinya sampai mubalaigh. Jadi seandainya seada di antara kamu bahau yang meninggal dalam keadaan belajar yang bahau, insya Allah digolongkan hal yang mati syahid, dimudahkan ya Allah dalam masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan. Demikian khutbah singkat pada siang hari ini. Semoga membawa keberkahan bagi kita semua. Aku lukau lihada wa astagfirullah li walakum wa astagfirhu innahu wal ghafurur rahim. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبص